zombie apocalypse. Oke gang, kembali lagi di channel Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian. Oke. Dan kali ini saya akan mereview game open world yang mirip dengan game GTA 5. Yang jelas di sini gamenya ini itu sudah grafik HD dan full misi. Wow. Oke, seperti apa grafik dan gameplaynya, langsung saja kita cicipin gamenya gang. Let's go. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam gamenya dan ini dia guys untuk tampilan awal dari game open world ya guys ya, yang mirip dengan game GTA 5. Dan ini tampilan awalnya itu seperti ini. BTW di sini kalau kalian baru pertama kali masuk, kalian disuruh untuk memodifikasi karakter kalian sendiri ya guys ya. Dan di sini saya sudah memodifikasi karakter saya dengan memakai jaket yang ya lumayan keren ya guys ya, dan wow, celana pokek guys, agar lebih santai terlihatnya di sini guys. Oke, sebelumnya kita langsung ke settingan terlebih dahulu. Ada apa saja di sini untuk settingannya? Oke, dan di sini yang pertama itu ada game, kemudian di sini ada tampilan, kualitas mentok sampai ultra guys. Gimana guys menurut kalian guys? Di sini gameplaynya yang jelas pasti benar-benar memanjakan mata kalian sekali guys. Kemudian di sini resolusi sih di HP saya mentok cuman sampai tinggi aja ya guys ya. Di sini untuk ultra nggak bisa guys. Entah karena HP saya yang belum mampu atau emang gamenya ini tuh mentok baru bisa mentok di tinggi aja ya guys ya. Saya juga kurang tahu guys. Kalian bisa komen saja ya guys ya, yang bisa sampai ultra guys mentoknya guys. Nah di sini ada audio, bisa kalian coba-coba saja. Di sini kemudian ada kontrol. Nah di sini kalian bisa atur saja ya guys ya, untuk kontrolnya. Dan di sini untuk bahasa sudah ada bahasa Indonesia guys. Mantap sekali dan lengkap banget ya guys, untuk bahasanya itu ada banyak sekali guys. Oke, kita kembali lagi saja dan di sini kita langsung bermain guys. Game online. Karena apa? Karena gamenya ini tuh emang online ya guys ya. BTW yang kemarin-kemarin yang merequest ya guys ya, game-game online katanya bang, bikinan game-game online. Oke, di sini saya menemukan game-game online yang baru, yang keren ya guys ya. Kalau kemarin saya sudah mereview game online, game FPS, kali ini saya mau mereview game open world ya guys ya, yang mirip game GTA 5 ini guys, yang jelas bisa dimainkan secara online guys. Oke. Oke guys, di sini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya ya guys ya, dan bisa kalian lihat di sini guys untuk grafiknya gimana guys, benar-benar ciamik sekali ya guys ya. Oke, dan di sini sudah benar-benar open world. Tuh untuk tampilannya, kota-kotanya udah banyak sekali, gedung-gedungnya udah ada banyak sekali. Kemudian di sini untuk pencahayaannya juga udah oke, untuk awan juga sudah oke sekali guys. Dan kita lihat untuk mapnya, nah untuk mapnya juga sangat-sangat luas sekali ya guys ya. BTW sih di sini bisa mengalahkan game GTA San Andreas guys. Namun bagi saya sih nggak mungkin dikalahkan ya guys ya, game GTA San Andreas, karena itu benar-benar game GTA yang sangat-sangat legend guys. Oh jadi di sini untuk mapnya bukan hanya ini saja ya guys ya, tuh ada map yang belum terbuka lagi, tuh ada 3 peta guys. Jadi benar-benar sangat luas sekali ya guys ya. Tuh masih terkunci guys. Jadi kalian harus menjalankan misi terlebih dahulu guys. Oke, kita lihat untuk fitur-fiturnya. Oke, kita jalannya seperti ini. Untuk lompat seperti ini. Ya masih lumayan agak kaku sih guys untuk lompatnya. Untuk pitik, untuk nunduk seperti ini ya guys ya. Nah ini untuk guling, ada gulingnya juga guys. Bisa berguling ya guys ya. Oke, untuk cara memukulnya. Ini apa nih? Untuk komunikasi suara. Oh, kita bisa ngobrol sama player lain ya guys ya. Oh ini bisa. Oh itu ya guys ya, selebrasi harusnya guys, tapi harus beli sih guys. Tuh masih terkunci semua. Tuh di sini bisa selebrasi. Oke tuh selebrasinya sangat lengkap sekali dan lucu-lucu sekali ya guys ya. Anjay. Nah di sini kita bisa beli nih guys, yang ini nih. Rok 250.000. Kita sudah membelinya kah? Belum. Oke. Okay. Fuck you man. Anjir. Oh no. Ini bocil kematian, jangan tiru ya guys ya. Gaya-gaya seperti ini tuh nggak bagus guys. Oke. Okay, kemudian di sini ada gaya yang kayak gini lagi, gaya lenjah ya guys ya. Anjay. Kocak-kocak banget sih guys. Ini ada gaya tiduran juga nih. Gaya santuy. Gaya use up juga ada di sini guys. Oke. Okay. Ini benar-benar realistis banget ya guys ya. Banyak gaya yang bisa kalian lakukan. Ini gaya apa nih guys? Guling kayak gini. Oh salto. Salto guys. Ini gaya apa nih?
Oh, pura-pura meninggoy, guys. Ini keren banget, guys, saltonya, guys. Oh, ini kebalikannya, guys. Oke, bisa kalian pilih-pilih saja, guys, sendiri. Nah, kemudian di sini ada kepakaian. Kalian bisa upah ya, guys, ya, fashion kalian. Di sini udah ada fashion yang paketan, yang tinggal pakai ya, guys, ya, tinggal beli langsung cocok semua, serasi semua ya, guys, ya, dari mulai celana, topi, kacamata dan baju, guys. Nih, ada banyak ya, guys, ya. Tapi harga lumayan ya, guys, ya. Jadi kalian di sini harus mengumpulkan duit terlebih dahulu, karena yang saya mainkan ini itu versi original ya, guys, ya. Karena kalau game online itu harus mainnya itu versi original, guys. Nah, kalau kalian bisa atur saja sendiri ya, guys, ya. Kalau pengen ngatur sendiri di sini. Anjir, tuh ada yang berantem tuh di luar sana, guys. Tuh, nih untuk celananya. Pokoknya lengkap lah ya, guys, ya. Di sini kita lihat untuk senjatanya. Untuk senjata juga lengkap sekali. Di sini ada golok juga ya, guys, ya. Tuh, untuk pistol. Lengkap, guys, pokoknya di sini. Oke, guys, di sini kita lanjut lagi ya, guys, ya. Nah, nanti guys, kita lihat dulu guys di smartphone. Nah, ini kalian juga bisa melihat kendaraan pribadi. Nah, di sini ada mobil. Nah, kalian bisa lihat guys untuk mobil-mobilnya yang bisa kalian beli di sini ya, guys, ya. Tuh, mantap sekali mobil-mobilnya. Jadi kalian tidak hanya mencuri mobil saja, di sini kalian bisa membelinya ya, guys, ya. Tuh, mobil-mobil yang keren atau mobil-mobil yang enggak ada di jalanan, guys. Tuh, mobilnya juga udah mirip seperti di game GTA 5 ya, guys, ya. Dari mulai mobil klasik, mobil sport ya, guys, ya. Ada semua, guys. Dan ada mobil FBI juga di sini. Tak hanya mobil, di sini juga ada helikopter. Tuh, helikopternya juga keren-keren. Ini namanya helikopter capung ya, guys, ya. Ini ada Johnson. Nah, ini keren banget, guys. Kemudian di sini juga ada motor. Di sini ada KLX. Oh, ada Harley juga di sini, guys. Mantap sekali ya, guys, ya. Oke, motor gede semua di sini, guys. Gak ada motor Beat ya, guys, ya. Bukan hanya ada motor saja, di sini juga ada perahu. Tuh, lengkap sekali di sini, guys. Kalau ada perahu, berarti di sini kita juga bisa bermain-main di laut ya, guys, ya, artinya. Oke, keren banget. Dan di sini juga ada tank ya, guys, ya. Oke, tapi segera hadir nih, guys, kalau tank. Oke, kita langsung kembali lagi saja. Kita langsung menjalankan misi ya, guys, ya. Sorry, Bang. Kita di tengah jalan ternyata, guys. Nah, ini kalian bisa beli burger di sini. Oh, main makan burger dulu aja ya, guys, ya, sebelum menjalankan misi. Kita beli. Oke, kita beli burger, guys. Harganya 1000 ini, guys, murah. Ada senjata lumayan. Nice. Nah, iya, kita coba belum membidik ya, guys, ya, di sini. Kita coba, guys, sekali. Nah, kita pakai yang ini. Ada yang berantem, guys. Anjir, ini yang bunuh ya? Kampret kau. Kenapa dibunuh teman saya, eh? Modar sih ya. Oke, kita lari, kita lari, kita kabur. Sebelum polisi melihat. Nah, kita ke misi dulu. Nah, ini dia, guys, kita ke sini. Nah, ini kayak CJ gitu, guys. Kita tak. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk subtitlenya ya, guys, ya, sudah menggunakan subtitle Indonesia, guys. Jadi artinya di sini kalian bisa memahami ya, guys, ya, alur cerita dari game yang satu ini, guys. Beli apartemen kelas ekonomi. Nah, jadi mudah sekali ya, guys, untuk menjalankan misi ya, guys, ya. Kalau bahasanya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa saja di sini, kita juga diberi arahan gitu ya, guys, ya, ada petunjuknya, jadi nggak bingung, guys. Tuh, kita disuruh ke sana. Oke, kita ke sana dulu, guys. Lumayan jauh nih, guys. Ke sananya ya, guys, ya. Lumayan jauh, guys. Kita pakai mobil aja. Mobil, truk. Waduh, tapi kegedean nih, guys, kalau truk mah ya. Oke, nggak masalah lah. Nice. Aduh. Waduh. Oh no. Kita ditembakin, guys. Bekas pelurunya juga menempel ya, guys, ya. Menempel di mobil kita, guys. Tuh, bekas tembakan pelurunya tuh. Bolong-bolong ya, guys, ya, mobilnya jadinya. Jadi realistis sih, guys, di sini untuk game ini. Oke, 150 meter lagi. Bingung saya, guys. Bingung. Oke, kita kesini aja. Awas. Anjay. Aduh. Keluar aja lah. Mobilnya kegedean nih. Oke, ada senjata, guys. Lumayan, kita ambil. Oke, tukeran ya, guys, ya, senjatanya. Oke, 12 meter lagi. Nah, di sini kalian juga bisa lari. Kemana sih?
Oh, beli mobil, beli mobil, beli rumah, guys. Di sini kita disuruh beli rumah. Detail selengkapnya. 10.000 harganya, murah banget. Kita langsung beli, jangan banyak cincau. Oke, kita langsung masuk kah ke rumah. Udah ada polisi lagi, guys. Oh no. Oke, kita sudah membeli rumah, guys, dengan harga 10.000 dolar. Ini apartemen kelas ekonomi, guys, jadi murah harganya. Oke. Oke, dan di sini ada permainannya ya. Kita coba pergi. Oh, ada permainannya juga, guys. Dapat apa ya kalau kita bener? Oke, kembar semua. Oh, dapat duit, guys. Kayak main judi gitu di sini, guys. Oke, dapat lagi. Wow. Woohoo. Duit kita nambah terus, guys. Aduh, sial. Dua kali menang, satu kali gagal. Oke, stop ya, guys ya. Kalau main itu seperti itu, guys. Kalau menang dua kali, kalah sekali, ya udah langsung stop aja, guys. Karena percuma kalau dilanjut, bakalan kalah-kalah terus, guys. Akhirnya bangkrut ya, guys ya. Jadi kayak gitu aja, guys. Harus terkontrol, guys, kalau main hal-hal seperti itu ya, guys ya. Bukannya saya tahu terus saya pecandu game-game seperti itu, guys. Enggak, guys. Ini sih cuman pemikiran saya saja ya, guys ya. Oke, kita keluar kota lagi aja. Oke, guys, di sini kita sudah keluar. Kita langsung lanjut lagi. Kita ke misi sana lagi ya, guys ya. Hari udah mulai sore ya, guys ya. Oke, kita langsung curi mobil dulu aja. Nah, kita pakai mobil ini. Oh ya, kita beli mobil cukup enggak sih duit kita, guys? Kita lihat dulu ya, guys ya. Motor aja lah, guys. Kita lihat motor. Tersedia hanya di mesin slot. Aduh, bisa mendapatkan ini kalau kita main slot, guys. Ini game sial juga ya, guys ya. Kita disuruh main judi dulu, guys. Nah, ini mobil murah nih, guys. 84.000. 4.000 di sini, guys. Mobil yang ini doang, guys, yang murah ya, guys ya. Yang lain mahal-mahal, guys. Kampret. Ini apa nih? Dapatkan untuk pencapaian tahanan seumur hidup. Oh, ini aja lah. Gak apa-apa, murah. Kita lihat dulu. Apakah langsung di depan kita mobilnya? Kendaraan pribadi. Oh, cara munculinnya gitu ya, guys ya. Hei, gimana cara munculin mobilnya kalau udah beli? Oh, itu ya mobilnya ya. Kendaraan pribadi telah dipanggil. Oh, telah dipanggil. Oh, berarti ini mobilnya. Iya, ini mobilnya ya, guys ya. Kok warnanya jadi abu-abu sih? Bukannya tadi biru ya, guys ya, saat kita beli. Oke, kita langsung ke misi lagi. Kita coba sekali lagi, guys ya. Nah, ini untuk grafik di saat malam hari, bisa kalian lihat. Ini malam hari atau masih sore hari nih, guys. Dan di sini grafik juga saat menggunakan mobil ya, guys ya. Op, parkir. Remnya salah. Oke lah, sini aja. Coba bisa hilang juga enggak ya, guys ya? Kalau di game GTA San Andreas kan bisa hilang, guys, kalau kita parkirnya itu sembarangan. Coba kita lihat di sini apakah hilang juga atau tidak. Waduh, waduh, waduh. Nah, kita ke ini dulu, guys, ke bapak kita ya, guys ya. Kenalanku ingin menjual sejumlah obat. Obat-obatan itu dibuat di ruang bawah tanah dan mungkin tidak mujarab. Tetapi bisnis adalah bisnis. Aku telah menemukan pembeli untuk produk yang mencurigakan ini. Tugas kita adalah menemuinya dan membuat kargo itu menjadi terpercaya. Temui temanku dan dapatkan beberapa sertifikat obat palsu darinya. Waduh-waduh, obat apa ini, guys? Apakah narkoba di sini, guys? Apakah obat narkoba atau apa di sini, guys? Oke, kita lihat dulu ya, guys ya. Kita temui di bawah tanah tadi katanya, guys. Oke, kita pergi ke sana dulu. Kita panggil mobil kisah dulu ya, guys ya. Oh, nggak hilang, guys. Mobilnya nggak hilang ya, guys ya. Masih aman itu. Wow. Oke, harinya sudah malam hari nih, guys. Berarti tadi sore ya, guys ya. Oke, kita pakai mobil kita. Dan di sini mobilnya bisa rusak juga sih, guys, kalau nggak salah. Kita coba tabrakin dulu. Mampus kau. Rusak nggak? Wah, nggak rusak, guys. Mobilnya nggak bisa rusak ya, guys ya. Jadi kurang realistis ya, guys ya, kalau nggak rusak. Kalau saya sih lebih suka kalau mobilnya itu bisa rusak sih, guys. Kayaknya lebih realistis gitu ya, guys ya. Oke, 500 meter, guys. Lumayan jauh lagi. Anjay. Udah malam lagi ini, mata udah ngantuk berat. Tadu-tadukan aja udahlah, nggak masalah. BTW di sini kita belum dikejar-kejar polisi ya, guys ya.
Padahal tadi kan kita menembak itu ya guys ya, orang ya guys ya. Ada motor. Op op. Kita coba motor aja guys. BTW kan tadi kita belum mencoba pakai motor ya guys ya. Ini motor orang guys, KLX nih guys. Wow. Oke. Wuhuu. Kita nemu motor guys, tuh tukeran mobil. Mobil saya juga baru beli tuh. Kita tukeran mobil aja guys ya. Oh, ke sini guys. Oh iya BTW di sini gamenya ini tuh bisa berenang kayak ya guys ya, karakter kita yang ini. Ah, kemana sih ini? Oh, suruh pakai mobil ini, guys. Aduh, ini baru ngomong malah langsung muncul polisi. Kampret. Obat dan sertifikat satu sembunyi dari polisi. Oke, kita disuruh untuk sembunyi, guys. Kita disuruh untuk sembunyi. Lah, sembunyinya di mana lagi? Ini bintang satu nih, guys, masalahnya, guys. Waduh, 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 waduh. Ah, bingung amat saya, guys. Sorry, panik saya, guys. Aduh, malah ditembakin sama geng lain juga lagi, guys. Anjir. Aduh. Ditembakin kayak kena hujan, guys. Oh, di sini kalian juga bisa atraksi tuh, bisa meluncur ke situ ya, guys ya. Tapi jangan main-main dulu, guys. Di sini kita lagi dikejar polisi. Jadi jangan main-main, guys. Oke, di sini apakah aman? Oke, udah aman, guys. Udah aman. Bintangnya udah hilang, guys ya. Nice. Kamu mencapai level 10. Mission komplit kah? Oh, kita coba atraksi di sini ya, guys ya. Kita coba atraksi di sini, guys. Sebentar, guys. Dari sana, guys. Dari sana ya, guys ya. Oke, ini misinya masih panjang banget, guys. Kalian bisa coba saja sendiri. Oke, kita pentokin. Op, segini kali ya, guys ya. Nah, kita coba langsung atraksi, guys, di sini. Oke. Harusnya pakai motor tadi, guys. Pelan banget, sumpah. Pelan banget, guys. Oke, kita keluar aja. Aduh, mati gak? Ini nggak tidak menangkapi gimana sih ini? Mission gagal. Oh, nggak masalah, biarin. Kita coba ya, guys ya. Ke laut, guys. Saya penasaran, apakah bisa berenang atau tidak ini game. Ini agak ngelek nih, guys. Jadi keluar tulisan seperti itu ya, guys ya. Oh, bisa berenang ya, guys ya. Jadi nggak kalah, guys, sama game GTA San Andreas, guys. Oke, ya, guys ya. Mungkin kurang lebih seperti ini saja, guys, untuk grafik dan gameplay dari game GTA Online ini, ya, guys ya. Yang menurut saya ini grafiknya juga lumayan HD, guys ya, seperti game GTA 5, guys. Wow. Oke, jadi buat kalian yang suka dengan game ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android lainnya dari channel ini untuk kalian semua. Oke. Okay? Oke. Jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.